Dr. Andes Haji Muhammad Arifin FSI beserta kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, pertama-tama marilah mengucap puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita semua dapat hadir pada acara penyambutan dan kasih selamat atas anugerah gelar pahlawan nasional kepada Sultan Haji Muhammad Idris Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura ke Garis Miring tahun 2021 tentang penganugerahan gelar pahlawan nasional dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang dan sebagainya, mengingat dan sebagainya, memutuskan menetapkan kesatu menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini sebagai penghargaan dan penghormatan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Oktober 2021 Presiden Republik Indonesia tertanggal Joko Widodo. Lampiran keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 109 /TK/2021 tanggal 25 Oktober 2021. Nama almarhum Sultan Haji Muhammad Idris, ketokohan tokoh dari Provinsi Kalimantan Timur, gelar yang dianugerahkan gelar pahlawan nasional Presiden Republik Indonesia tertanggal Joko Widodo. Bapak Ibu dan sekalian yang kami hormati, selanjutnya pembacaan riwayat cinta Sultan Haji Muhammad Idris Sultan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura ke-14. Sultan Haji Muhammad Idris merupakan anak dari Raja Pangeran Pamungkas Indonesia Ingmar Tadipura, Raja Kutai Kartanegara pertama yang menggunakan gelar Sultan, dan diri ajang gelar Haji Putri Agung Putri dari pasangan Petakrok Sibenar, Raja Paniki Sulawesi Selatan. Dan Putri Adidoya mempunyai dua orang anak. Yang pertama, Sultan Haji Muhammad Muslimuddin, dan yang kedua, Haji Ensan gelar Haji Putri Hinta. Haji Muhammad Idris merupakan Raja Kutai Kartanegara pertama yang memakai gelar Sultan sebagai upaya melepaskan diri dari dominasi Sultan Banjar yang berada dalam pengaruh VOC. Sultan Haji Muhammad Idris yang merupakan menantu dari Sultan Wajo Lahan Kele. Sejarah panjang Kerajaan Kutai Kartanegara Ingmar Tadipura, Sultan Haji Muhammad Idris memiliki tempat tersendiri. Nama beliau melekat dalam sambutan mata banyak orang, tidak saja di Kalimantan Timur, tetapi juga di Sulawesi Selatan. Perjuangannya telah menjadi satu model sejak masa lalu, di mana berdasarkan oleh tempat di mana perjuangan itu ada di tempat kelahirannya. Tetapi perjuangannya dilakukan di daerah lain yang masih dalam wilayah nasional. Dan ini juga membuktikan bagaimana kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara di masa lalu membangun kerjasama dalam mengusir VOC penjajah. Ketika Sultan Haji Muhammad Idris berangkat ke Tanah Wajo, Sulawesi Selatan, untuk turut bertempur melawan VOC bersama rakyat Bugis, pemerintah Kesultanan Kutai Kartanegara untuk sementara dipegang oleh Dewa Perwalian. Sultan Haji Muhammad Idris dengan kesadaran penuh meninggalkan tahtanya demi membantu mertuanya Lampu Keleng untuk melawan Belanda. Sultan Haji Muhammad Idris dengan kesadaran penuh juga berhadapan pada situasi yang sangat sulit, membantu dalam membebaskan kerajaan Wajo dalam cengkeraman VOC. Wafat
pada tahun 1739 Masehi dan dimakamkan di kota Sengka, bersebelahan dengan makam kakeknya Nana Bukele yang juga adalah pahlawan nasional dari Sulawesi Selatan. Upaya mengusulkan Sultan Haji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional dari Kalimantan Timur oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan Kabupaten Kutai Kartanegara serta pihak Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura tercatat dengan dilaksanakannya seminar nasional pengusulan Sultan Haji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional di Kota Makassar dan di Kota Tegal. Seminar nasional tentang pengusulan Sultan Haji Muhammad Idris menjadi pahlawan nasional terakhir dilaksanakan di Hotel Bumi Senyum Samarinda pada tanggal 8 April 2021 yang lalu. Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Haji Imam Suma yang juga menulis buku bibliografi tentang perjuangan sang pahlawan nasional dan Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura, Haji Muhammad Idris, Sultan Kutai Kartanegara di Martapura ke-14. Dan sebagai salah satu bentuk penghargaan pemerintah Kabupaten Wajo kepada Sultan Haji Muhammad Idris, saat ini nama beliau diabadikan sebagai nama jalan terpanjang yang ada di Kota Sengka, ibu kota Kabupaten Wajo. Sebagai bentuk komitmen pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, pada tahun 2011 dilakukan pemugaran makam Sultan Haji Muhammad Idris yang ada di Kota Sengka. Sosok Sultan Haji Muhammad Idris pada pelaksanaan teror tahun 2012 dikenalkan kepada masyarakat Kutai Kartanegara dengan mengarah lukisan diri Sultan Haji Muhammad Idris. Dan akhirnya semua daya dan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kesultanan Kutai Kartanegara di Martapura membuahkan kebanggaan buat seluruh lapisan masyarakat Kutai Kartanegara dan masyarakat Kalimantan Timur dengan ditetapkannya Sultan Haji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin beserta permaisuri dan seluruh kerabat. Yang mulia yang kami hormati, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara beserta anggota DPRD Kutai Kartanegara yang hadir pada hari ini, yang mulia yang kami hormati, kerabat Kesultanan Kutai Kartanegara, para asisten, juga seluruh kepala PD yang hadir dan para tokoh agama, pemuka adat, para alim ulama, tokoh masyarakat serta semua warga Kutai Kartanegara yang mulia yang kami banggakan. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah pertama saya menyampaikan selamat kepada permohonan maaf Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati khususnya karena beliau sedang dalam keadaan kurang sehat dan kepada saya diamanatkan untuk menyampaikan dan membacakan pidato beliau yang kurang lebihnya sebagai berikut. Pada kesempatan hari ini, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan ridho-Nya kita semua masih diberikan nikmat kesehatan untuk bersama-sama hadir dalam acara Kasih Selamat Anugerah Gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Haji Muhammad Idris, Sultan Kutai Kartanegara Sultan Kutai Kartanegara di Martapura ke-14. Ungkapan rasa syukur hari ini, marilah kita iringi dengan doa serta selawat dan salam yang selalu kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga para sahabat beliau, dan semoga kita yang hadir di tempat ini senantiasa mendapat limpahan berkah dan rahmatnya. Amin ya rabbal alamin. Begitu besar dalam ikut melestarikan warisan sejarah dan budaya kerajaan Kutai sebagai kerajaan tertua di Indonesia. Dalam pembangunan Kutai Kartanegara, dukungan sektor kepariwisataan menjadi penting untuk menjadikan daerah Etam ini sebagai daerah tujuan wisata baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara. Sekaligus kilas balik perjalanan sejarah inilah yang menjadi spirit Kutai Kartanegara dalam menjalankan amanah pembangunan memerlukan saran, pendapat, dan pertimbangan yang salah satunya tentu dari pihak Kesultanan Kutai Kartanegara Martapura.
dan di dalam salah satu dari 23 program dedikasi adalah penetapan atau menetapkan Tenggarong sebagai kota warisan budaya. Hadirin yang saya hormati, peringatan Hari Pahlawan 10 November yang baru lalu di Istana Negara begitu istimewa bagi kita semua dengan diberikannya gelar untuk Sultan Haji Muhammad Idris sebagai pahlawan nasional yang tertuang dalam keputusan Presiden nomor 109 PK garing 2021 tentang penganugerahan pahlawan nasional. Walaupun beliau sudah berpulang, bagi masyarakat maupun bagi daerah Kabupaten Cintai, tarsum dicap dengan lantang, puluh disumat di atas lewat, Sultan Haji Muhammad Idris pahlawan etam, perjuangannya selalu etam kenang. Dan terakhir, daun selasih di tepian pandang, sate payau rebutan tamu undangan. Terima kasih kepada Kesultanan atas restu dan segala dukungan. Terima kasih. Mohon maaf kalau dari apa yang kami sampaikan kurang berkenan. Kami cukupkan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sore, salam kebajikan. Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansa. Terima kasih.